Dan juga saudara IG dan AJ serta saudara MM. Tiga orang terakhir itu inisialnya sebagai apa ya? Bisa dijelaskan dalam kasus apa itu dijelaskan? Kalau pasal yang dikenakan terkait dengan pasal 180 ayat 2 mana kalau ada mana bunyi pasalnya saya katakan nanti. Banyak yang pasalnya kalau terkait dengan saudara yang tiga orang komisioner dikenal pasal 182 ayat 2 di mana bunyinya setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum menghilangkan hak seseorang menjadi gubernur atau wakil gubernur ketua bupati dan wakil kota atau meloloskan calon dan atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan bagaimana dimaksudkan pasal ini dan pasal 5 dipidana dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan bagi saudara TT kami pasal 184 di mana bunyi pasalnya setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wali kota dan calon wakil kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 33 bulan atau denda 36 juta dan paling banyak. Teman-teman sesuai dengan kewenangannya tentu melakukan pengawasan dalam hal ini ya proses verifikasinya dan dalam prosesnya tentu yang untuk menetapkan ini kan ada di teman ya yang lebih berwenang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan bersyarat untuk ya itu tadi yang sesuai dengan keputusannya. Apakah ada petunjuk sebelumnya dari pihak Bawaslu selama masa pendampingan? Saya kira teman-teman sudah mengetahui di mana yang pertama itu kan sesuai dengan berita acaranya sudah di TNS-kan. Dan ada ruang lagi karena di sesuai dengan perbawaslu sendiri sudah diatur juga di undang-undang pun diatur tentang di mana diberikan hak kepada calon yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan KPU. Ya dalam hal ini kan sudah ada proses tadi berita acara yang ditetapkan TNS. Nah, saudara paslon tersebut mengajukan ke Bawaslu untuk proses sengketa. Nah, di mana proses sengketa ini kami sudah fasilitasi untuk dilakukan mediasi dan saya kira juga teman-teman sudah tahu kemarin sudah ada poin-poin kesepakatan yang dilakukan di mana kesepakatan itu juga ada yang disepakati untuk melakukan klarifikasi kepada partai pengusung, kemudian pasangan calon bersangkutan dan juga sekolah atau instansi berwenang. Ya, mereka sudah melakukan klarifikasi karena tadi ada opsi yang dilakukan tadi ketiga itu ya partai pengusung, kemudian calon bersangkutan dan juga pihak sekolah. Saya kira itu proses klarifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan mereka tetap ya, mereka yang melakukan keputusan untuk apakah menetapkan seperti semula atau merubah keputusannya. Saya kira mereka yang melakukan keputusan itu, kami tidak dalam hal kami hanya sebatas memfasilitasi pada saat proses mediasinya. Kan belum ada ini, kita masih berproses ini, kita belum masih ada kan proses-proses selanjutnya. Kita belum bisa ini ya, masih berproses karena kita masih ada pembahasan ketiga nanti di Bawaslu untuk ke kejaksaan menyerahkan ke kejaksaan terkait dengan dokumen ini setelah penyidikan selesai tuntas untuk pemeriksaan tersangka dilanjutkan ke pembahasan ketiga 30 di hari tentukan ada hari ke-14 itu ya batas akhir untuk pembahasan ketiga. Nah, di situ mungkin tidak perlu paham ke kejaksaan dengan persiapan dari teman-teman penyidik. Langkah pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Nah, itu masih dalam pemeriksaan saksi. Nanti kan ini karena sudah ada status tersangka, tentu pihak penyidik akan sesuai dengan SOP-nya, mereka akan menjalankan prosedur. Yang melakukan kita sudah tahu, tapi dia selaku saksi.
sampai sekarang. Potensinya untuk jadi tersangka, Pak? Untuk tersangka sendiri sudah ada pemanggilan? Kita akan jadwalkan pemanggilan.